Chris yang pinter acting kan gue. Iya. Yeah. Tadi kan perannya gue agak-agak centil, sekarang lakian dikit. Laki. Kamu berasa gempa bumi enggak? Kenapa emangnya? Berasa enggak? Enggak. Oh, ini cuma hati aja, aku aja yang bergetar deket kamu. Duduk, Neng. Apa kabar? Baik. Di bangku dong duduknya. Jadi dorong dong. Enggak didorong. Duduknya di bangku. Oh ya udah. Ayo kita duduk. Ya. Jangan didorong dong bangkunya. Duduknya di bangku. Udah, tapi didorong bangkunya. Aku enggak dorong, cuma hati aku aja kedorong cinta kamu. Asik. Beneran, pelan-pelan makanya. Pakai heel susah actingnya. Ya. Kamu lucu banget sih pakai baju kayak begituan. Soalnya kan aku cita-citanya pengen jadi girl band, Bang. Oh, gitu. Maaf, aku gak sengaja. Oh, gak apa-apa. Kalau orang gak sengaja gak apa-apa. Tadi aku udah telepon. Pokoknya aku punya surprise buat kamu. Aku udah telepon. Sekarang kamu enggak dengerin. Dengerin apa? Bentar ya. Hai pecinta siaran alam gaib, selamat sore cangcingnya Babe. Selamat sore tadi ya. Oke nih, ada kirim-kirim salam buat Bang Olga dari Neng Jessica. Hai, katanya Bang Olga makin unyu-unyu kayak penyu. Aduh, amin. Neng Jessica makin cinta setengah mati nih Bang. Neng Jessica pesenin lagu spesial buat Bang Olga. Kita dengerinnya. Kok kamu ngasih lagunya ondel-ondel? Itu pasti kesalahan pada radionya, aku gak pesen ondel-ondel, aku pesen cicit cuit. Bang, abang tahu gak apa bedanya abang sama Garuda? Gak tahu, emang apa? Kalau Garuda di dadaku, kalau abang selalu di pikiran aku. Neng. Bang, boleh gak radionya gak usah di sini? Biar bisa makin dekat. Neng. Iya, Bang. Kalau udah rapat begini, berarti kita langsung berangkat nih ya. Bang, emang naik angkot. Tapi Abang tahu enggak? Abang tuh hampir sama kayak angkot. Kenapa? Soalnya aku punya pantun buat cowok ini. Ngucap bismillah 3 kali. Sambil makan acar. Boleh kali jadi pacar. Kira-kira. Penonton. Aku punya pantun nih. Ucap alhamdulillah 3 kali. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lagi mesta-mesta. Cakep-cakep masa picek jatuh begitu. Dibawanya mana? Maaf. Ya bukan Allah, begitu. Sorry. Lagi lewat tadi. Kenapa? Ada yang lebih cakep soalnya. Selalu laki-laki begitu deh. Selalu deh. Abis manis pasti sepat dibuang deh. Padahal kalau laki-laki itu mau belajar dari namanya mie instan. Yang namanya lidah itu gak bisa bohong loh. Dicopot ini jebakan, malah lo yang bener buat dia, jadi dia maju. Oh gitu.
sorry ya, biar kalau tampangnya kayak abang-abang. Eh, tapi kalau lo enggak dekat, pohon lo bisa ketebang. Eh, hey, Jessica. Tapi enggak ngaruh tuh. Aku nempel sama yang ini aja deh. Kak Irgi. Di belakang aja kurang ajar. Oh, iya. Kenapa, kenapa? Kak Irgi. Iya, Kak Irgi pasti atlet SEA Games ya. Kok tahu padahal enggak? Soalnya udah ngeborong semua medali emas di hati gue. Dapet nih, belum merayu coba. Iya, iya, iya. Kak Irgi. Iya. Iya, Bu Olga. Lu ngapain ngerayu-ngerayu Irgi? Wow. Itu disuruh di papan tulis. Gak apa-apa. Dia kayaknya sengaja mau bikin ente cemburu. Kita juga biasa rayu-rayuan. Tak dulu, ente cemburu gak? Enggak, emang kenapa sih kalau misalnya gue sama Jessica? Ya. Raffi aja mau orang tua, dia boleh dong sama orang tua. Raffi, Irgi ngikut lagi. Irgi ngikut lagi. Raffi. Udah kemarin mau rujuk, ya berantakan lagi dah. Lagi makan, Raffi lagi makan. Ya, ya, ya. Kalau Raffi kan Yuni Syara cakep. Kalau ini lihat dong, mukanya kayak Daki Pusher. Ya! Nyari daun kelor. Sapri lu jangan sok ganteng. Muka lu kekar.